Cuaca Maritim. Pendengar hari ini dimanapun Anda berada ya, setelah kita bersama mengikuti informasi cuaca maritim berikut ini bersama Prakirawan Nipu Tunoni, kami juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda. Selamat pagi Bu Nipu Tunoni, salam sehat. Selamat pagi juga Kak, salam sehat. Baik, silakan Ibu untuk informasi cuacanya pagi hari ini. Baik, terima kasih. Kami BMKG akan memberikan informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini 9 Januari 2024. Di mana pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan. Dan adanya potensi hujan sedang di wilayah TTU dan juga TTS. Potensi hujan petir di wilayah Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, NT dan juga Malaka. Pada malam hari, diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan, dan pada dini hari, diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius, kecuali Ruteng, Bejau, dan wilayah dataran tinggi lainnya, yaitu 18 hingga 27 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan 75 hingga 95%, dan arah angin yang bergerak dari barat daya hingga barat, dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Kami juga mengeluarkan peringatan dini, yaitu perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, ND, Sika, Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS, dan juga Malaka. Dari perakiraan cuaca wilayah NTT, kita beralih ke perakiraan cuaca Kabupaten ND, di mana pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya hujan ringan dan adanya potensi hujan sedang dan juga potensi hujan petir hampir di seluruh wilayah ND. Pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan dengan suhu berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius, tingkat kelembapan 75 hingga 95% dan arah angin yang bergerak dari barat dan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Nipu Tunoni untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.